Ini hot plate ini. Wah, ini lezat sekali ini makanan. Lezat sekali. Sambel. Selain gelato adalah ada apa lagi, Pak Irman? Kopi. Kopi ada. Kopi ada. Ya. Oh, oke. Okay. Ada kopi, ada camilan ya. Iya, makanan juga banyak. Ayam gelato. Eh, hey, mamian pesen apa? Iya. Hot. Ya, Mam. Oh, mulai lagi. Mulai. Teman gelato. Gelato. Ya, kalau bahasa Indonesianya beruang kan juga artinya beruang. Orso itu bahasa Itali. Bahasa Itali. Gelato juga bahasa Itali, orso bahasa Itali artinya beruang. Artinya beruang. Kalau Indonesia kan beruang, punya duit. Beruang ya. Filosofinya ini Itali semua. Termasuk mesin ini didatangi dari Itali, ya, Pak. Iya, rencana kita ini tanggal 3 September kita buka cabang ini nanti di Pati. 17 November buka cabang di Pati. Melu opening loh. Melu opening. Kalau tempat datang Pati loh, jauh tapi Pati. Macet, tapi 1 jam lah dari sini. Oke. Sekarang karyawan ada berapa? Karyawan ya sekitar 10. Buka mulai jam berapa, Pak Irman? Jam 11 sampai jam 9 malam. Jam 11 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya pengunjung habis gak habis ditutup gitu. Iya. Ya enggak lah, tunggu mereka pulang gitu. Iya, soalnya waktu kita awalnya buka pandemi kan tutupnya jam 8. Sekarang mundur. Kita mundur, misalnya kan jam 9 kita belum pernah ikut. Soalnya capek di karyawan juga, kasihan. Sampai jam 9. Di rumah juga jelas kalau jam 9 sudah pulang. Konsep kita memang gitu, apa namanya kafe, tapi konsepnya kayak restoran kalau malam. Iya, iya. Nah, ini makan sini, ditunggu di situ kan daya enak, pasti buru-buru pada itu. Kalau malam ya, kalau siang sampai sore kamu konsepnya kafe, kalau malam konsepnya restoran. Iya, soalnya kan banyak banget. Kalau siang sampai sore banyak orang nongkrong. Jadi kalau mau makan boleh di sini juga. Semua menu makanan ada. Berapa menu itu? Banyak sekali. Dari ayam, dari nasi goreng juga. Itu kalau kan di tempat itu. Tapi menurut saya menu oke, harga juga oke. Harganya terjangkau. Jadi kalau orang pertama kali kalau makan nasi goreng itu yang kelas cowok aja udah habis. Oh, murid itu murid kesini ya? Kang Sian karena murid itu. Iya. Polisi. Polisi itu murid di sini. Ya, anak muda atau begini. Dari orang muda kita ya anak-anak ya yang kita merasakan kan jelas ini belum pernah ada di rumah. Konsepnya kita kan ini kita mau bikin gelato, tapi versi yang tidak terlalu mahal, maksudnya harganya kita mepetkan ya, posnya kita. Kalau berapa itu satu semua kan murah banget dibanding coba cek di satu cup berapa itu semua cup tuh 14.000 ya, tidak pernah naik harga sejak kita luncur. Tapi cupnya modelnya gulung gini kok ya, tidak gulung gini ya. Belum waktu awal-awal kita kasih dua itu kerupuk, kasih apa topping apa semua kita promo. Nah, supaya orang merasa ini loh belinya jelas dengan kasih supaya mereka rasanya enak terus tidak bilang apa after taste itu tidak pahit. Kalau yang bahannya tidak premium itu pasti kita makan gelato itu after taste nya pasti pahit dan kata dengkrom kalau tidak bahannya tidak premium. Belajarnya dari mana itu? Belajarnya kita dari Jakarta. Memang kursus gitu ya? Kursus ya kita jadi. Oh, berarti memang sengaja belajar untuk dalami gelato ya, itu. Ini yang apa ini? Ini apa? Cappuccino. Cappuccino.
hot cafe. Cino. Itu yang Cino. Jalan Pemuda. 61. Ini gulanya, gula cair. Nanti menyesuaikan untuk ada yang suka pahit, ada yang suka manis. Oh enggak, kalau saya manis ya. Manis ya bro ya. Manis, manis. Kalau enggak manis enggak mau. Iya, kalau gue. Iya. Pokoknya Pak Nati sukanya yang manis-manis. Lihat yang manis-manis ya. Suka. Kalau gitu. Saya yang manis-manis gini gimana Pak Nati? Pak Nati, bayangkan nih ambil rokok. Ambil rokok. Soalnya enggak boleh manis-manis, kalau kopi kan enggak boleh manis. Nah, itu lihat dia. Tuh. Menunya ini. Ngeri ini syuting ini. Itu menu dulu. Ini terbaik. Ini ngeri. Ini hot plate ini. Iya. Iya. Jalan Pemuda nomor berapa? 61. Wah, ini pedes ini karena. Ini. Wah, hanya makanan lezat sekali ini makanan. Lezat sekali. Bu, ini berarti kan porsi kecil ya, Bu? Dengan ya, Bu? Porsi kecil ya. Porsi kecil lah berarti. Kecil, tapi dolan wah banyak sekali nanti. Coba habis enggak? Kok dibagi-bagi aja. Ini 3 bakar ya. Iya, 3 bakar. Terbaik. Ih. Recommended. Apa sih? Aku ketemu ya tadi dia aja. Ini saya mantan ini buat dia. Coba ikannya lepas dari rumah. Ini isti, apa situasi istimewa lo bisa ketemu Koro Kongko sama ownernya Urso Gelato Cafe di Rembang. Perlu dibagi nggak kisi-kisinya? Buat teman-teman yang pengen usaha gelato. Terus apa namanya material yang didatangi ini untuk bahan-bahan ini didatangi dari Jakarta? Iya, maksudnya dari Jakarta itu impor semua dari Italia. Impor dari Thailand? Italia. Oh dari Italia. Ya, impor dari Italia. Mesin tapi tidak dari Italia yuk? Ya belum. Doakan. Mesin tidak dari Italia. Kita doakan ya. Doakan. Tapi bahan-bahan semua dari Italia. Ya. Premium bahannya lho. Jadi nggak kecewa lah kalau kesini karena banyak pilihannya. Betul. Ini juga mantap ini. Ini ownernya memang niat untuk buat usaha ini sampai direwangi dia harus apa belajar sampai ke Jakarta menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa disaksikan kepada masyarakat Rembang dan sekitarnya. Ya kembali lagi terima kasih Pak Iman ya. Bersamanya gelato kosong gelato bisa berkembang bisa buat kreatif sama banyak sudah datang ke sini. Semoga ini jadi bermanfaat bagi penonton setianya Pak Nat ya. Iya, sama-sama. Ya wis gitu loh. Kita nikmati ngopi dulu. Habis itu ya paling orang menyampaikan terima kasih sing dio kopi cappuccino. Hot cappuccino. Sukses selalu untuk Orso Gelato biar gerainya bisa berterbaran di mana-mana. Amin. Salam kata teman, ini tasa paling terbaik. Amin. Wes pasti atas semuanya ya. Eh, kok atas semuanya? Ini beneran aku bayar apa lagi? Enggak usah. Makasih doanya ya. Makasih banyak ya. Doanya. Sekali lagi, makasih Pak. Wes thank you. Sukses thank selalu you. Buat kamu wes ya. Oke. Wes Pak Polisi terima kasih. Wes berkah dalam. Ya. Yeah.